Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana Umu titik-titik dari Jakarta. Ingin minta nasihatnya Ustaz supaya lebih sabar mendidik anak. Kadang suka enggak sabar dalam mendidik anak, apalagi sekarang belajar online. Kadang orang tua sudah capek dengan pekerjaan ditambah ngajarin anak. Sehingga kadang sampai marah. Tapi habis itu suka menyesal Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Fa'atifa jazakillahu khairan. Ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri kita, keluarga kita, dan harta kita. Sehingga hidup kita berakhir bersama di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana agar bisa sabar mendidik anak? Kita mesti punya jiwa yang lapang dan pikiran yang luas. Bagaimana menumbuhkan jiwa yang lapang? Tentulah dengan mendekati Allah Ta'ala. Taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doa yang sering kedengarkan dari kajian-kajian Syekhuna Abdul Razak, di rekamannya dan juga secara langsung di Madinah yang sempat saya hadiri adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaan. Berikan ketakwaan pada diri ini. Dan sucikan jiwa ini. Dan kaulah anta waliyuha wa maulaha, walinya hati ini dan maulanya. Oleh sebab itu, perlu kita berzikir kepada Allah, bermujahadah, melatih diri kita ini. Riyadhatun nafsi, melatih diri kita ini. Untuk bisa sabar. Barakallahu fikum. Dan untuk mendapatkan pikiran yang luas, kita mesti punya ilmu. Punya ilmu dalam bab pendidikan anak ini, harus mengetahui, memahami bagaimana ilmu mendidik anak, karakter anak. Ibu yang bertanya, dan juga mungkin teman-teman yang lain, jadi kita tidak sabar mendidik anak itu, kadang kita juga tidak paham kondisi anak dan karakter anak. Kadang saya berkata, anak itu nampaknya juga seperti tumbuhan. Ada yang kacang panjang, ada yang cabai, ada yang bayam, ada yang selada. Cara merawatnya juga berbeda. Bayam 40 hari panen dan tubuhnya di bawah saja. Kacang panjang tidak mau. Harus pakai penyangga baru bisa berbuah. Dan sebab itu kita harus pahami karakter-karakter anak ini. Dan kita butuh belajar bab ini. Tentang karakter anak. Ya, tentang bagaimana diri anak kita ini. Ikhati fillah barakallahu fikum. Jadi ini kita bisa mendapatkan pikiran yang luas itu dengan kita memahami ilmunya. Kalau tidak kita pahami ilmunya, kita juga tidak bisa. Orang tua sudah capek dengan pekerjaan ditambah ngajari anak. Kita mesti ingat aset terbesar kita itu adalah anak. Anak. Rapuh tulang belulang kita di alam kubur. Anak berdoa untuk kita. Masya Allah. Dosa-dosa kita banyak. Kesalahan-kesalahan kita banyak. Nanti bisa terangkat derajat kita di sisi Allah. Di alam akhirat yang dimulai dari alam kubur ini. Bistighfari waladik. Dengan istighfar anak kita. Bagaimana dikabarkan Rasulullah SAW. Maka yang paling penting kita harus memandang bahwa anak kita ini adalah aset termahal
dalam hidup kita. Sebab itu urusan pekerjaan ini, jika kita tidak bisa memanagenya dengan baik, renungilah. Pekerjaan itu lebih tua umurnya dari kita. Belum kita lahir ke alam yang bernama dunia fana ini, kerja juga itu sudah ada. Selamat datang wahai manusia. Pekerjaan. Maka hari-hari kita perlu kita bagi. Ada hari-hari kita bekerja. Ada hari-hari kita untuk anak. Apalagi seorang ibu. Yang memang jihadnya seorang ibu itu luar biasa. Pekerjaan rumah tangga lagi. Melayani suami. Mendidik anak. Tapi ingatlah. Di sebalik pekerjaan ini. Sama nilainya dengan jihadnya para lelaki. Di sebalik pekerjaan besar ini. Ada nilai pahala yang akan berakhir. Dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Khulasatul kalam. Mari sama-sama kita perluas pikiran kita dengan terus belajar, ibu, bapak yang juga ada di grup ini. Kita terus belajar bagaimana anak-anak kita ini dididik seharusnya. Kalau kita tidak terus belajar, hanya sekedar mendengarkan pertanyaan ini saja terus kita terapkan, kita tidak dapat. Mau tidak mau kita harus belajar. Dan kita harus mendapatkan jiwa yang lapang dengan mendekatkan diri kepada Allah. Riyadhatun nafsi. Yang melatih jiwa kita. Dan kita harus ingat. Orientasi hidup kita sebagai orang tua. Kita harus ingat bahwa akhir dari cerita kehidupan kita ini. Kalau tidak surga neraka. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari neraka. Adapun tentang belajar online sekarang. Itulah ujian Allah Ta'ala pada kita hari ini. Bukan hanya diri kita. Tapi juga orang-orang lain. Yang sedang Allah Ta'ala berikan ujian. Dan ini juga memberikan tantangan kepada kita bahwa sesungguhnya atau kita harus memahami bahwa pendidikan seutuhnya itu bermula dari rumah. Sehingga saya katakan dakwah dan pendidikan itu bermula dari rumah, berpusat di masjid, bermuara kepada umat. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan dan mari sama-sama terus belajar nanti tentang ilmu pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.